proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 75 tahun Indonesia merdeka. Saat ini di mana para pahlawan kembali bermunculan di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang gugur saat menjalankan misi kemanusiaan. Terima kasih, wahai pahlawanku. Para tenaga medis, gugus tugas, dan relawan yang berada di garis terdepan Indonesia. Ibu Pertiwi sedang berduka. Tahun 2020 nampaknya menjadi tahun yang cukup berat untuk negeri ini yang sedang mengalami masa pandemi COVID-19, bencana alam, hingga resesi ekonomi. Hai temanku, sekarang COVID-19 adalah musuh kita bersama. Mari kita lawan. Kita adalah bangsa yang kuat, kita adalah bangsa yang bisa, dan kita adalah bangsa yang dapat bangkit di saat kita terjatuh. Dengan melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini, kalian sudah menjadi pahlawan buat negeri ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, buat bangsaku. Indonesia Merdeka!